dari Eka Ristiawati, kelas 12 IPA 1, absen 32. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menunjukkan proses pembuatan karya seni rupa dua dimensi yang beraliran naturalisme. Dilukis di atas kanvas ukuran 30x40 cm. Saya membuat lukisan dengan judul Ide, Konsep, Gagasan. Pertama, judul saya adalah Life Leader. Kedua, ide saya melukis lukisan ini karena saya terkadang merasakan kehidupan yang kadang naik turun. Ketiga, konsep lukisan saya adalah kehidupan. Dan yang terakhir adalah gagasan. Lukisan saya adalah tangga yang mengartikan hidup itu seperti tangga yang naik turun. Tidak ada perjalanan yang mulus, sama seperti perputaran bumi. Kadang kita menikmati pagi dan terkadang merasakan malam. Sebelum kita menuju proses pembuatan, alangkah baiknya kita menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Yang pertama, ada kanvas yang berukuran 30x40 cm. Dan yang kedua, ada cat akrilik. Yang ketiga, ada kuas. Dan yang terakhir adalah palet. Langsung saja kepada proses pembuatannya saja. Let's go! Halo guys, ini aku jadi membuat sketsa dulu. Ini aku buat tangga-tangga karena di gambaranku ini guys banyak banget gambar tangga, ada dua. Terus nanti kalau kalian mau lebih lanjut, mau lihat prosesku, kalian nonton video ini sampai habis ya. Bye bye. Jadi pas selesai gambar tangga yang satu sama yang dua tadi, ini itu aku gambar jendela gitu, tapi ini yang kecil tapi orang-orang banget, agak susah tapi nanti ikan sampai hitam gitu karena aku hapus. Terus di sampingnya itu ada jendela tapi yang agak lebih besar kan, sebenarnya nanti di jendela itu ada daun-daunnya gitu, tapi belum guys, enggak susah. Jadi guys, ini itu udah hari kedua. Nah, ini aku gambar daun-daun yang ada di dalam jendelanya itu. Lihat, ya kan? Oh iya guys, karena aku udah selesai buat sketsa, ini aku mau nyampurin warna karena habis ini aku mau ngecat. Lihat ya. Jadi yang ini itu aku lagi line art guys. Nah,
semuanya sudah selesai dan ini hasilnya. Hey, finally. Itu tadi sedikit video proses pembuatan karya seni rupa 2 dimensi. Dan ini hasil dari lukisan yang berjudul Life Leader yang beraliran naturalisme dan dilukis di atas kanvas ukuran 30x40 cm. Pesan moral bagi semua orang dan diri sendiri yaitu makin awal kamu memulai sebuah pekerjaan, maka akan semakin awal pula kamu melihat hasil. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.